Pemirsa, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi membuka musyawarah wilayah Asosiasi Dosen Indonesia ke-1 Provinsi Jambi 2023. Wagub berharap musyawarah wilayah ini menghasilkan poin-poin penting demi kemajuan organisasi dengan menjaga soliditas antar pengurus dan juga anggota. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi secara langsung hadir dan membuka kegiatan musyawarah wilayah Asosiasi Dosen Indonesia atau Musfil ADI ke-1 Provinsi Jambi dengan mengusung tema profesionalitas akademisi dalam mengungguli kompetisi global bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sabtu 8 Juli 2023. Musfil ADI Provinsi Jambi ini bertujuan dalam rangka pemilihan ketua yang baru untuk periode 2023-2027. Wagub Abdullah Sadi menyampaikan apresiasi kepada ADI yang merupakan salah satu wadah perkumpulan para profesi dosen di Indonesia, memiliki peran penting dan strategis serta tanggung jawab sosial terhadap bangsa, terutama dalam pendidikan formal. Karena selaku tenaga pengajar dan pendidik, dosen memiliki peran dan tanggung jawab dalam mempersiapkan generasi penerus, yakni mahasiswa, agar memiliki kompetensi keilmuan dan memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam pembangunan manusia seutuhnya. Agar kita selesai mengikuti semacam pembukaan musyawarah wilayah Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Jambi yang juga alhamdulillah dihadiri oleh dari DPP, Wakil Ketua ya, Wakil DPP ini adalah Ketum. Dan tentunya sebagai atas nama pemerintah Jambi, apresiasi, terima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada IDI pusat yang hadir, ADI yang hadir ke Jambi, utamanya ADI di Kota Jambi. Kemudian dengan musyawarah dapat memberikan sumbangsi yang luar biasa nanti kepada pemerintah dan masyarakat di Jambi. Tentunya namanya juga musyawarah ada program intinya mudah-mudahan akan ada relevansinya dengan bagaimana membangun Jambi dalam konteks pendidikan. Melalui Muswil ini, Abdullah Sadi berharap kepengurusan ADI Provinsi Jambi semakin solid dan eksis ke depan, serta mampu menambah kemajuan peningkatan keberadaan ADI dalam rangka bersama-sama membangun Provinsi Jambi, khususnya dalam konteks pendidikan. Nur Fehatul Jannah, Jambi TV.